ayo kita mulai Super Deal Indonesia bikin kaya raba-raba. Gila hari ini rapi banget. Iya dong. Keren banget hari ini. Keren banget saya. Kenapa sih pakai baju begini? Karena hari ini tema kita itu Nusantara. Pesan kostumnya beragam banget. Iya, Pak. Wah, keren banget, Om. Hadiah-hadiah udah disiapin, Lang. Udah saya siapin. Mobil udah, logam mulia, uang ratusan juta. Siapa yang mau? Termasuk ada motor yang di depan kalian. Ya. Ini motor dikali tiga. Jadi hadiah utama yang bisa dimenangkan di permainan yang pertama adalah tiga motor sekaligus. Harganya berapa tuh, Pak Eko? 67.950.000 rupiah, Pak. Langsung aja kita cari orang yang beruntung bisa bawa pulang tiga motor ini. Yuk kita caper. Cari peserta. Let's go. Jadi anak manis, gak boleh menangis. Lalu sama kucing, meo, meo, meo. Ayolah bernyanyi, gak boleh bersedih. Malu sama kucing, meo, meo, meo. Jadi anak manis, gak boleh menangis. Lalu sama kucing, meo, meo, meo. Pilih sama Gilang maju ke depan. Dinda dari mana Dinda? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Sama Malung deh. Anak kita. Anak Bekasi. Bekasi mana? Bekasi Utara. Bekasi Utaranya di mana? Harapan Indah. Oh di HI. Harapan Indah. Iya. Dinda udah siap buat bermain untuk mendapatkan tiga motor? Siap banget. Siap banget. Jogetnya udah keren, mudah-mudahan dia beruntung ya. Selamat bermain Dinda. Tepuk tangan sekali lagi untuk peserta pertama kita. Oke. Mari kita bermain dengan Dinda dan inilah permainannya. Silakan dibawa masuk. Oke, Dinda bisa dilihat di sini ada sebuah board, ada karakter wajah saya di sini dan ada 5 anak tangga untuk menuju hadiah utama yaitu motor yang terparkir di sebelah sana. Sementara di sini ada 7 box. 7 box dengan 7 warna, isinya ada 5 anak panah naik ke atas. Yang berarti kalau kamu dapat maka karakter itu akan naik satu persatu sampai hadiah utama. Kalau kamu dapat 5-5-nya berarti kamu bisa membawa pulang 3 motor sekaligus. Tapi kalau kamu dapat zong dalam perjalanan permainan kamu gak dapat apa-apa. Karena zong itu menghanguskan kesempatan kamu dapetin hadiah. Oke, di sana boxnya ada 7, ada 5 anak panah berarti zongnya ada 2. Yep. Silakan pilih 5 warna yang menurut kamu isinya adalah anak panah yang kita harus cari. Langsung 5-5-nya, Kak. Ya, sebutin aja. Apa? Ungu. Ungu. Biru. Hijau. 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 Biru. Biru. Kuning. Kuning. Pink. Pink. Oke. Okay. Berarti yang tidak kamu pilih hanya merah dan orange. Iya. Itu yang kamu anggap zongnya. Iya, Kak. Yakin dengan pilihan-pilihan kamu? Yakin. Deal. 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 Oke. Okay. Kita akan buka satu box pilihan Dinda dan teman-teman. Pink kita buka. 3, 2, 1. Benar. Naik satu tingkat. Naik satu tingkat. Satu anak panah ketemu. Kita butuh 4 lagi untuk 3 motor ini. Oke. Okay? Yang kamu pilih tadi biru, kuning, ungu, dan hijau. Mau tetap 4 warna ini atau ada yang mau ditukar? Tukar.
Oke. Dengan 4 warna yang tadi, enggak ada yang mau ditukar? Enggak ada. Deal? Deal. Kita buka satu lagi, biru kita buka. 3. 2. 1. Benar. Naik satu tingkat. Naik satu tingkat lagi. Hampir setengah jalan. Kita butuh 3 lagi. Lihat dari 3 warna yang tadi kalian pilih, ditimbang lagi baik-baik, mau tetap hijau, ungu, dan kuning, atau ada yang mau ditukar dengan merah atau orange. Tetap. Kata teman-teman tetap. Tetap. Yakin? Tetap. Deal? Deal. Deal. Kita buka satu lagi. Hijau kita buka. Ini pilihan cowok-cowok tadi ya. 3. 2. 1. Benar. Naik satu tingkat. Sampai ke level 3. Dua lagi. Dua lagi. Ini baru sulit. Kalau tadi 3 langkah pertama gampang. Disinilah kesulitannya muncul. Sisa 4 box, 2 isinya zong, 2 isinya anak panah. Mau tetap ungu dan kuning atau ada yang mau ditukar? Atau stop di sini, saya kasih 6 juta. Soalnya kan resikonya mahal. Kalau kamu dapet jong, kamu gak dapet apa-apa. Bisa jong. Ini teman-teman apa? Teman kerja, teman kuliah? Teman dance. Teman dance? Yes. Kamu dancer? Iya. Yeah. Wow. Satu grup dance. Oke. Okay. Gue takut zong. Nih, dia mulai bilang sendiri, dia takut zong. 6 juta lumayan loh guys. Dua, tiga. Saya tambah 3 juta. Stop, stop, kata Vio, stop. Hey. Teman kamu baru mulai nari di permainan ini. Masa disuruh berhenti? Yang pasti-pasti aja, oke. Boleh kalau mau itu diambil, karena saya udah nawarin. Cuman kalau ternyata feelingnya Dinda bener, harusnya 3 motor loh yang dibawa. 67 juta. Kalian gak ngedance sebulan juga aman tuh. Rekeningnya aman, 67 juta. Iya berubah, lanjut katanya. Ngobrol sama teman-teman boleh ke sana aja. Boleh.
gimana Dinda? Lanjut dulu. Lanjut. Lanjut. Yakin. Yakin. Kalau ternyata box berikutnya saya buka isinya Zong, berarti permainan selesai. Udah siap dengan itu. Ya kan sisanya dua Zong dan dua anak panah. Kalau berikutnya saya buka ternyata Zong, selesai permainan. Udah siap dengan resikonya? Ya kan harus bersiap dengan resikonya dong. Kayak kamu ikut lomba aja. Kamu berangkat keluar kota ngejar lomba. Harapannya menang, tapi ada resiko kalah. Sama di permainan ini juga gitu. Udah siap belum dengan resikonya? Lanjut. Kenapa sekarang berubah Faiz mukanya? Lanjut, lanjut, tetap lanjut. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, nggak jadi stop nih. Nggak jadi stop. Lanjut apa stop? Lanjut, 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 lanjut. Hei, lanjut dong. Lanjut. Iya. Kita buka satu warna lagi. Kuning gitu. Kalau ini Zong selesai, oke? Tapi kalau ini anak panah, permainan berlanjut. Ya. Tiga. Dua. Anggap aja ikutan lomba nih, hadiahnya 9 juta. Yakin gak mau nih? Yakin gak mau? Kalau kamu bilang lanjut, saya langsung buka warna kuning. Dia, dia. Oke, kita buka. Satu, benar. Naik satu tingkat. Naik ke level 4. Ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Sisa tiga box, dua diantaranya Zong. Zongnya bisa di mana aja. Box terakhir yang saya tanya ke kamu, mau tetap ungu atau ganti dengan warna lain? Diskusi hebat di sana. Silakan, silakan, silakan. Gimana Dinda? Oh.
warna favorit? Udah kebuka. Oh, udah kebuka, oke. Okay. Ada mungkin warna kostum kamu lagi ngedance pernah bawa kamu jadi juara? Hitam. Hitam, ada di dalam pilihan, sayang sekali. Bismillah ya Allah. Kita buka yang tidak dipilih. Nomor 2. Isinya adalah 3. 2. Detik terakhir dari ungu pindah ke merah. Maaf, kalau salah. Tapi emang dari cara kamu nyebutin kata merah itu terdengar sangat ragu-ragu. Mau lanjut atau 12 juta? 12 juta. Atau 12 juta. Duit saya, duit, duit. Teman kamu gak percaya sama pilihan kamu. Aku juga gak percaya, Kak. Tapi kita gak pernah tahu garis tangan seseorang. Jangan-jangan kamu hari ini. Jangan-jangan kamu hari ini datang ke sini. Terus kamu pakai kostum warna merah. Dan akhirnya kamu manuver pindah ke warna merah. Dan ternyata itu membawa rezeki. Gak ada yang pernah tahu. Satu lagi. Biasanya orang di langkah ketiga udah dapet zonk. Tapi kamu labil, bisa labil, sampai level 4. Tadi duit. Boleh. Tapi pikirin dulu sebelum ngedeal, kalau seumpama itu benar udah ikhlas enggak ngelepasnya. Karena 67 juta nilainya. Ternyata nama grupnya limited, effortnya juga limited ya. 12 juta berhasil dibawa pulang Dinda dan teman-teman dari permainan ini. Kita buka yang merah. Kalau merah benar harusnya 67 juta dalam bentuk 3 motor ini bisa dibawa pulang. Kalau lanjut. Tapi kalau ternyata merah isinya zonk, berarti keputusan kamu benar. Ambil 12 juta ya, kita buka yang merah. 3. 2. 1. Benar. Naik 1 tingkat, tidak kenapa gak lanjut. Coba ya, kakak setelah pakai 3 ini motor sekaligus senilai. 67.950.000 rupiah. Wadidaw. Yang bagus dari ungu pindah ke merah itu langkah yang bagus, tapi sayang langkahnya nggak terlalu yakin.
Oke, kita buka yang orange untuk pembuktian bahwa dua box yang tersisa isinya adalah song. 3, 2, 1. Itu dia. Untung ada ini karena isinya adalah song. Ini ungu kita buka. 3, 2, 1. Itu dia song kedua. Ungu juga song, Dinda. Parah. Teman-teman kamu gak percaya sama kamu. Parah.